kedua dan perkara ketiga Ahmad Firdaus bin Abdul Rashid yang kita memang harapkan mereka mampu untuk mengadili perlawanan dengan baik. Itu dia whistle telefon dibunyikan oleh Helde Idang yang sempat mula dilakukan oleh pasukan LTM. Safar, baik Safar, sepak sana. Ada serangan cuba dilakukan. Oh! Jaringan, jaringan tunggal dilakukan oleh pasukan KSDFC. Cubaan terus mungkin terbias. Terkena Muzaffar. Kita perhatikan ini dah bagaimana jaringan itu terhasil. Satu jaringan tunggal yang bermula daripada Muzaffar. Antara yang dilakukan yang menerusi pemain berjasi nombor 22 Adam Syami. Sansuri. Cuba itu dia kesempatan yang diambil oleh pasukan ATM. Jaringan penyamaan. Menerusi pemain berjasi nombor 9 saya kira itu Syami. Terus saja meledak jaringan pertama untuk pasukan ATM bagi mengikat kedudukan semasa ketika ini. KSG 1, ATM 1. Lakukan jaringan. Tambahan gol bagi pasukan KSDFC. Hassan cuba melepaskan Muzaffar. Muzaffar! Oh, itu dia! Jaringan yang kedua. Letupan saja. Terus saja dilakukan oleh Muzaffar. Di separuh masa yang kedua ini. Setelah kita saksikan bagaimana ini dia Hassan melepaskan Muzaffar dan itu dia satu ledakan padu. Terus saja ke gawang ATM untuk meletakkan KSDFC terus saja di depan dengan dua jaringan gol. Muzaffar, Hassan, bayar terhadap Hassan, Dinesh. Oh, itu dia jaringan yang ketiga nombor 9 Dinas Kumar. Perhatikan Hassan sekali lagi terlibat dalam masukkan jaringan yang ketiga untuk pasukan KSDFC setelah cemerlang sebenarnya tadi memberikan jaringan yang kedua untuk pasukan KCT. Mainan yang akan ditamatkan bila-bila masa saja lagi. Oh, ada percubaan. Mungkin jaringan itu tidak dibenarkan. Oh, jaringan sebenarnya. Dia whistle telah dibunyikan. Menandakan berakhirnya perlawanan di antara pasukan KSDFC dan juga ATM. Dengan keputusan penuh ketika ini KSDFC 3 ATM 2.